Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam jatuh dari Pandang 5 Anak-anak Ken YouTube channel. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial ya, bagaimana caranya membuat wadah belut ataupun ikan-ikan yang mikro ya, ikan-ikan kecil ya. Tapi kalau teman-teman mau membuatnya untuk ikan yang besar juga bisa, tinggal teman-teman cari wadah cat ini yang agak besar ya. Kalau untuk sekarang saya akan buat tutorial, tapi saya nggak buat nggak buat baru lagi ya, karena bahannya, materialnya nggak ada. Jadi saya hanya menjabarkan bagaimana caranya membuat ini, alat-alatnya, dan seperti apa cara pembuatannya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Untuk langkah pertama teman-teman, teman-teman cari kali cat yang seukuran sebesar ini ya. Ini untuk belut sama ikan-ikan kecil ya, seperti sepat, petrik ya teman-teman. Sebesar ini udah cukup lah. Dan untuk langkah pembolongan ya, yang awalnya. Langkah pembolongan itu seperti ini teman-teman. Cara kita melubangi ini, teman-teman bisa gunakan kaleng cat susu seperti ini. Kaleng cat. Nah, seperti ini bekas saya. Kaleng cat susu ini dibakar, lalu teman-teman tempelkan di bagian atas ini. Tapi ini agak besar ya tuh. Agak besar. Karena ininya kecil, tapi nanti teman-teman tinggal disusun aja ukurannya sesuai dengan ini dia. Nah, ini apa? Ini itu adalah ini ya teman. Ini bekas bedak tabur ini. Ini bekas bedak tabur salisil teman-teman. Nah ini dia. Ini sama ini. Ini bagian tutupnya. Yang ini bagian tutupnya, yang ini bagian bawahnya. Terus untuk membolong ini, teman-teman seperti biasa menggunakan kaleng ini lagi, panaskan lalu tempelkan seperti ini. Nanti akan berlubang secara sempurna dan bekasannya ini, teman-teman. Ini bekas tutupnya, tutup ini, apian, dan yang ini bekas salisil, yang ini. Salisil di bagian bawah ini. Oke. Nah, setelah sudah bolong sempurna, nanti bentuk salisil ini sama kaleng cat, kaleng susu ini enggak sama ya teman-teman. Ini agak kecil ini. Tapi nanti teman-teman bisa dibakar, panaskan, tinggal digini-ginikan saja teman-teman. Disesuaikan. Jadi dipola dulu ya, sebelum teman-teman melubangi. Teman-teman dipola dulu, digarit. Ya, di pingsil ya, dikasih tanda dulu bulatan, baru teman-teman nanti dipanaskan seperti ini, diputar-putar, dipaskan saja di bagian lingkarannya itu sepas mungkin ya, agar jangan terlalu kendor juga teman-teman. Jadi harus presisi ya, jadi ngepas keras, jadi walaupun nggak dicat sebenarnya masih bisa, walaupun nggak dilem juga tetap bisa teman-teman. Nah, untuk pengelemannya sendiri bagian sini, saran saya lebih efektif lagi ya teman-teman, gunakan lem paralon teman-teman ya, itu lebih kuat. Nah, tapi kalau nggak ada ya teman-teman juga bisa gunakan lem bakar ataupun power blue ya. Kalau power blue itu biasanya semplak teman-teman, tapi tergantung juga kalau ininya presisi lubangnya sama salisil ini, maka akan keras juga sih. Seperti ini saya cuman pakai lem power blue ini, tapi keras karena emang presisi ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Terus kalau untuk ini ya, kebetulan ini bekas boba ya, bekasan boba. Dan ini pas juga di sini buat penutupnya, makanya saya gunakan. Ini fungsinya untuk ini teman-teman. Fungsinya untuk wadah umpan ya di sini. Kebetulan pas, jadi saya gunakan seperti ini. Jadi tempat target
belut atau ikan, dan di sini tempat tuh ada umpan seperti itu, teman-teman. Buat wadah, wadah umpannya ya. Kebetulan pas, pokoknya teman-teman cari aja yang ukurannya pas ya. Ini gelas buah ya, gelas plastik bekas boba biasanya. Dan setelah sudah terpasang rapi semua, teman-teman kasih lubang seperti ini. Ikatan terserah mau tali mau apa ya, biar supaya tutup ini nggak hilang ya teman-teman ya, supaya nggak hilang kalau terjatuh seperti itu. Terus juga kasih lubang teman-teman sini buat lubang udara, biar ikan atau belutnya nggak mati juga teman-teman, karena ini kan rapet banget ya, gitu. Rapet banget. Kasih lubang terserah suka teman-teman besar apa. Gunakan paku atau obeng yang dipanaskan lalu cobraskan seperti ini, suka hati teman-teman ya. Semoga jelas ya teman-teman video tutorial kali ini, walaupun saya nggak buat secara langsungnya, saya cuma menjabarkan saja bagaimana caranya membuat dan alat-alatnya ya, cara bagaimana caranya membuat tempat belut atau ikan-ikan buat ikan kecil ya, betrik sepat seperti itu. Cukup buat tempat betrik sepat sebesar ini sudah cukup teman-teman, belut apa lagi ya, sudah cukup lah sebesar ini. Ini kira-kira berapa kilo ini ya ukurannya, saya nggak tahu, kurang 2 atau 3 kilo ya. Oh 5 kilo, ukuran 5 kilo teman-teman dari apian, tapi belum dapat endorse dari, nanti saya tunggu coba apian nih, apa nanti konteks saya apian ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman tutorial kali ini dari saya. Oke, mungkin saya sudahi dulu ya video kali ini. Stay tune terus di channel Nondakin teman-teman, semoga kedepannya nanti bakalan ada tata cara ataupun apapun itu ya mengenai vlog fishing bersama Pandawa 5 ya, dan hanya ada di Nondakin channel ya teman-teman. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menyimak video ini, semoga sehat selalu. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempoa. Bye-bye.